Pemirsa, diduga alami remblong, sebuah bus menabrak gerbang tol Cikampek Utama. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Bus PO Handoyo alami kerusakan cukup parah di bagian depan setelah menabrak pembatas gardu transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Kecelakaan ini bermula ketika bus melaju dari arah Jakarta menuju Palimanan. Setiba di lokasi kejadian di gerbang tol Cikampek Utama, diduga bus alami remblong. Sang sopir langsung menabrakkan ke beton pembatas gardu transaksi karena di kiri kanan ini sedang ada antrian kendaraan yang akan bertransaksi. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi. Saat ini proses evakuasi 3 gardu transaksi sementara ditutup.